karena tanknya mau di restart, jadi Caitonya dibuang semua. Ini udah 3 kali buang, ada 3 ember, 2 kopi potnya udah mulai kelihatan nih, dirumbak ini. Tapi mau di restart lagi, nggak tahu selamat apa enggak ini kopi pot. Biarin aja lah, nanti juga bisa ada lagi dia. Main tanknya udah dibongkar, jadi koralnya dipindahin di akuarium bekas sum yang kemarin itu. Masih tetap dipakein chiller, cuma filternya pakai Dacron doang buat filterin kotoran kasarnya doang. Main tank udah dikeringin, tinggal diangkut nanti dibawa keluar. Dialihfungsikan buat piara koki. Lumayan lah, daripada nganggur akuariumnya. Letakin di teras piara koki. Nitrat fosfat tetap nol. Chillernya udah dimatiin, jadi koralnya pada bleaching ini. Nanti di tank baru diisi koral baru lagi aja. Mau coba di top up pakai air pump, mau lihat nitrat fosfatnya kedetek nggak dia. Ternyata setelah di top up pakai air pump, nitratnya mulai kedetek. TDS air pumpnya yang buat top up itu 84 ppm. Tank baru udah mulai di set up diisi pasir, sekarang pakai pasir. Ini karang dekornya pakai yang lama, sayang soalnya udah jadi itu karangnya. Sekarang nunggu airnya diisi dulu, lagi ngaduk airnya. Pindahin pakai pasir yang kemarin yang dulu itu dibuang sayang, sekarang pakai pasir aja dah. Ikan dan koralnya yang dari tank sum itu sekarang di ember, mau dipindahin ke main tank yang baru. Koralnya udah pada bleaching, sudah mati semua. Jadi nggak usah ditaruh lagi, taruh ikannya aja di main tank yang baru. Akuarium sum yang lama nanti dibongkar aja, nggak dipakai lagi, udah kotor. Baru mulai running hari ini tanggal 8 Juni. Tank ukuran 120 x 70, rumbak karang, batu skepnya ambil dari yang kemarin, nggak pakai baterai starter lagi karena rumbaknya udah jadi kemarin. Airnya pakai air pump, dikasih anti klorin.
nggak pakai amidis lagi. Belum diisi koral, tunggu nanti aja. Piara ikan dulu. Pertama 25, warnanya mendekati 25. Amonia hari pertama 0. Wajar sih, rumbaknya udah jadi. Fosfat hari pertama 0,12. Wajar tuh, negara pakai air pump. Kemarin pakai lampu LED aquascape yang lama, sekarang kita bikin baru aja pakai LED HPL yang 20.000 Kelvin kali 3 watt. Totalnya ada berapa ini? Berapa mata ya? 12 kayaknya.
alami. Kondisi mentang kayaknya sehat-sehat semua, nutriennya masih tinggi, belum diapa-apain. Pakai lampu aquascape. Empatnya 0,16 ppm. Empat berapa ini nitratnya? Antara 50 sampai 100. 50 dia lebih tua, 100 dia lebih muda, pertengahan. Karantina hari keempat. Ada kelihatan yang WS, cuma makannya belum rakus. Ada yang udah makan, ada yang belum. Kelek. Angel doreng yang kedua kalinya. Yang pertama dulu juga mati, sekarang mati lagi. Dulu hari kelima karantina. Sama ini tadi masih hidup sih, masih hidup. Apa itu? Sama apa ya, masih dulu biarin aja lah, udah nggak bakal selamat di rumah. Sisanya di karantina dulu, besok baru ganti air baru semua. Mau coba pakai ATS di tank baru ini, ATS DIY. Pakai pipa 1 in